warga Duku Bakaran Desa Piji Kudus resah keberadaan kawanan monyet liar di pemukiman yang mulai merusak kebun warga. Hewan liar tersebut juga nekat masuk ke rumah warga dan mengacak-acak isi rumah. Warga khawatir jika hewan liar tersebut menyerang anak-anak atau warga setempat. Kawanan monyet liar dari lereng Muria ini juga merusak atap genteng rumah warga. Warga meminta pihak pemerintah desa meminta bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat untuk evakuasi monyet liar agar kembali ke habitat semula. Diduga kawanan monyet liar ini mulai kehabisan makanan akibat kemarau panjang hingga turun ke pemukiman warga.